생한 뚜껑? 사만인, 사 juga ngantuk. 아, juga ya, Kang. Nyari tukang bor sampai ke Bogor. Tapi alhamdulillah ketemu ya, Kang. Iya, Nin. Segala sesuatu kalau niatnya baik, insya Allah, Nin, hasilnya juga baik. Iya, Kang. Saya tidur duluan, Nin. Mata saya udah ngetahan. Sama saya juga, Kang. Sebentar saya ngambil bantal dulu. Ya, sok, Nin. Assalamualaikum, Pak Ustadz RW. Waalaikumsalam. Kenapa? Berdasarkan laporan intelijen, sudah terlihat adanya tukang bor yang datang ke rumah Ceyo dan Idan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah dibor lebih dalam, airnya keluar banyak. Iya, Pak Ustadz RW. Kamu terus pantau lagi perkembangannya. Saya tunggu laporannya. Siap, Pak Ustadz RW. Dan terus lakukan penjagaan di sumur ladang kusai. Siap, Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Min. Duduk, Min. Makasih, Mak. Alhamdulillah. Ma Bos, ini air buat Ma Bos. Terima kasih, cuy. Sama-sama. Taruh saja di belakang. Ya, siap, Ma Bos. Sebel juga. Air sumur teh enggak ada. Pakaian kotor numpuk, belum dicuci. Iya, Mak. Alhamdulillah, di rumah Cik Yoyo sama di rumah Kang Idan udah ada tukang bor, Mak. Alhamdulillah. Kata Pak Ustadz Kemet, kalau salah satu udah ada yang selesai, langsung gantian ke rumah Mak duluan. Kemet itu sok pahlawan. Biar Mak pikir dia orang baik. Dia selalu cari perhatian dari Emak. Padahal Mak gak pengaruh. Bos, airnya sudah Ncuy simpen di dapur. Terima kasih, cuy. Yaudah, kalau begitu Ncuy sama Mimin Manis pulang dulu ya, Mak Bos. Iya, cuy. Ayo, Min. Ya, Kang. Mak Bos. Pamit dulu ya, Mak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Ayo.